Hai guys, welcome back to Bima Suduro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys. Karena hari ini kita mainin lagi nih game Song of the Prayer. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya ya guys. Oke, nah hari ini kalian bisa lihat ya, kimchi yang kemarin kita bikin ya, setelah 3 hari itu berhasil jadi kimchi yang sesungguhnya ya. Jadi kita langsung pencet F to harvest ya. Nice ya, dapat pickled pepper ya. Jadi namanya nggak jadi kimchi sih sebenarnya ya, tetap aja jadi pickled ya. Oke, kita lihat dulu status apakah yang ditawarkan oleh kimchi ini ya. Wow, lumayan guys, nambahin tenaga kita sebanyak 40 ya. Ini oke banget sih buat kita bawa terus ya guys. Nanti kita bisa buat makan di dalam dungeon gitu ya. Oke, sangat menarik. Wow, apa ini? Banyak sekali sampah-sampah di sini ya. Oke, seperti biasa pagi-pagi ya, kerjaan kita adalah siram-siram ya kan. Nice. Jadi ini ada tanaman cabbage ya, by the way, di bagian sebelah sini. Wow, ada pelangi ya. Tipenya yang silver soalnya, pasti ada pelanginya ya. Dan di sebelah sini ada tanaman langka yang namanya kalabas ya guys. Ini cuma bisa didapatkan kalau kalian sudah bisa taming flower toilet beast ya, atau kadal hijau. Oke, belum cukup besar jadi belum bisa gua panen ini ya. Oke, jangan lupa isi air terlebih dahulu. Nah, ini dia kebun besar kita ya. Yoi banget ini. Wih, sudah bisa dipanen saudara-saudara. Ini baru mantep nih ya. Pumpkin segitu banyak dong. Oke, siram lagi. Mantep. Kita lihat untuk tanaman cili yang ada di belakangnya. Yoi, kita siram-siram juga. Ya, seperti itu. Wow, ini semua sudah bisa kita panen ya. Oke, jangan lupa kita masih harus ngurusin binatang ternak kita juga. Nah, ini ada si Reddy ya. Telurnya 2 dia. Dan telur kita sudah mulai medium terus ya. Animal proficiency level kita naik ya. Which is good. Oke, kita pet-pet dulu si Tweety. Tweety yang paling tua ya di sini ya, dan dia bisa kita tunggangi. Oke, kita kesini lagi, pet-pet lagi. Wow, dapat kulit. Wah, Lord's Bacon plus 2 cuy, banyak banget ini udah ngedropnya. Medium Bacon ada. Yoi, daging yang dihasilkan sudah semakin bagus ya kualitasnya. Oke, fit. Nah, di sini nih tanaman yang kemarin kita tanemin ya guys. Oke, kayak kemarin ada plot lagi di sana deh ya. Waduh, kayaknya kemarin kita tuh kehabisan dana ya untuk beli bibit tambahan. Tapi tenang aja, duit gue udah balik lagi ya. Udah ada 35.000 lagi, jadi kita bisa belanja lagi ya, harusnya gitu. Nah, di sebelah sini ada sapi kita yang lucu-lucu. Kasih makan dulu sapi. Yosh yosh. Si Bubble A dan Bubble B. Nah, ini ada si Muta. Seekor mutant sheep. Kasih makan dulu. Nice. Seluruh hewan kita sudah di urusin gitu ya. Kecuali yang ini nih, belum kita pet sama sekali ya. Oke, kita pet-pet dulu. Biar dia cepat gede. Coba, I don't need it today. Kita cek dulu, cek progress. Oke, udah di 4%. Jadi mesti sabar banget nih buat ngurusin dia ya guys. Oke, berikutnya gue bakal panen ini semuanya ya guys. Yoi.
sekali sabet dapatnya banyak ya kan. Emang enak banget sih kalau kita udah pakai yang silver ini toolsnya. Yoi, hajar lagi. Ini kalau dari situ nggak gitu kelihatan ya, dari sini nih baru kelihatan. Beh, mantep, dapat banyak pumpkin. Kita cek dulu pumpkin kita, ada 128 cuy. Ini mendingan gue jual aja dulu 100-nya ya. Nah, balik lagi ke sini. Ya, kita jual dulu ya. Oke, harganya juga lumayan. Dapat 22.000. Beh. Gokil, gokil. Dapat duit banyak ini sih kok kayak gini. Oh ya, ini tiket-tiketan gue pengen taruh dulu deh di dalam storage, menuh-menuhin aja soalnya. Oke. Nice. Tadi kita dapat beberapa tanaman silver, mendingan gua oper dulu ke sini. Storage. Oke. Sudah. Nah, gue juga pengen kasih lihat ke kalian ada kabar baik berikutnya. Apaan tuh, Bang? Jadi kalau kalian tahu di episode yang lalu kita tuh mati-matian ya nyari batu ini. Tuh, namanya Safir. Dan sekarang kalian bisa lihat gue udah ada 19. Jadi udah bisa nih gue melakukan upgrade yang tertunda sebelumnya ya. Oh iya. Kita bisa lihat di sini ada mailbox ya dari Venice. Dia ngajarin kita gimana bikin pet inkubator yang tandanya adalah pet yang berbentuk telur itu kita bisa dapetin lagi ya. Menarik. Lalu Wallis ngasih kita whistle ya, atau peluit untuk manggil pet kita kalau sudah menetas tapi ya. Hey, langsung kita cek-cek di sini ya. Pet incubator. Ini dia blueprintnya menggunakan mahogany wood ya. Jelas ini adalah item tingkat tinggi ya. Bisa dibilang udah intermediate level. Kalian bisa dapetinnya cuman di lantai 20-an sampai 30 lah ya. Udah bisa ketemu mahogany wood harusnya. Oke, ini clay belum cukup. Oh, ini lucu nih. White Radish Hammer ya. When holding it, 10 point of PA will be restored every hour. Wow. Jadi makin kuat ya setiap harinya. Nah, ini adalah workstation yang pengen gue bikin ya. Jadi gunanya buat apa sih workstation ini? Untuk nge-hire karyawan ya. Jadi bakal ada karyawan yang bisa kita pekerjakan di kebun kita. Nah, si Safir ini dipakai untuk collection box. Jadi kalau anak buah kita udah ngumpulin tanaman yang sudah dipanen, dia naruhnya di collection box. Dan ini wajib ada. Kalau nggak, sistemnya nggak jalan. Seperti itu guys ya. Oke, kita langsung aja sign. Nice. Oke, di sini semuanya. Nah, yang pengen gua otomatisasi adalah lahan kita yang di sebelah sini ya. Soalnya kalau kalian lihat ini tanamannya sudah terlalu banyak sih. Oke. Nah, kita coba pencet 8 dulu. Nah, ini dia kotaknya sudah ada. Sebentar, gua harus ngitung ininya dulu nih. Jaraknya, guys. So, gua bakal pakai hoe. Oke, seperti itu. Jadi biar gue tahu nih perjarakannya seperti apa. Oke, kayak kita mesti naruhnya di sini sih. Kita pencet 8 lagi. Nah, kita bisa tempatkan di sini. Nah, gue bakal bikin modelnya begini aja. Bam, sudah. Jadi ini bakal jadi tempat nongkrongnya anak buah kita nantinya gitu. Nah, untuk collection box-nya. Oke, di sini bisa, tapi di bagian sini dia nggak mau ya, guys. Kayak ada semacam penghalang gitu. Enaknya sih ini ada di ujung ya. Enaknya gitu, ada di ujung. Nah, seperti ini nih. Ada di ujung. Atau di sini ya, nggak bisa ya guys. Oke, ya lemari kita bikin begini. Nice ya. Jadi begitu kita pengen ngecek, nggak usah jauh-jauh ke sana, tinggal ngambil aja di sini. Voila,
tapi masih kosong ya guys, belum bisa kita ambil. Nah, kita kesini. Oke, di episode berapa ya? Kira-kira 3 episode yang lalu, kita tuh udah berteman baik sama salah satu warga kota yang jualan di market ya. Nah, ini ada Tianchi. Dia tuh jago potong kayu sama mining, tapi dia untuk planting masih jelek ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita bakal assign dia di sini ya, worker assign. Oke. Nah, helper are at the workbox. They can use their respective skill and specialty. Oke. Nah, dia bisa ngurusin ladang kita gitu ya. Oke, kalau dia punya skill logging, dia bakal potong pohon. Mining, dia bakalan mining ya. Ini kayak cocok juga nih, orang ini kita tempatkan di base kita yang di bagian selatan. Nah, terus ada wheat, dia bisa ngancurin wildflower ya. Oke, mantap juga. Ada yang bisa mancing. Oke nih, kayaknya nih kita bikin workstation yang dekat tempat pemancingan gitu ya. Oke. Terus berikutnya ada yang bisa ngurusin binatang kita pastinya. Oke, cooking skill juga bisa ya. Wow. Oke lah kalau begitu. Find knowledge note. Ah, jadi kalau ada anak buah kita yang skill intelligence-nya tinggi, dia bisa ngasih kita buku. Oh, sangat menarik. Paling kita tunggu aja ya sampai anak buah kita datang ya. Pengen tahu sih bakal kayak gimana gitu. Dan sebenarnya gue pengen bikin station satu lagi ya di sini guys, jadi biar ada yang jagain binatang kita di sini. Waduh, ini kotor sekali. Oke. Kira-kira sih gue pengen bikin satu lagi di sini, tapi mungkin gue bisa ini dulu kali ya, ngukur-ngukur dulu mungkin. Red. Jadi perkiraannya adalah di sebelah sini harusnya. Oke, ini harus kita hilangkan dulu pakai shovel. Boom. Nah, gue bakal bikin di sini nih harusnya. Ya, kita langsung bikin kali ya workstation berikutnya. Ini dia, lumbernya lumayan banyak ya, 200 cuy. Terus collection box. Wadah, tadi collection box ini dia, bikin lagi. Craft dan kayu kita miskin lagi ini sih. Tapi nggak apa-apa ya. Bang, kan baru satu pegawainya. Iya sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita siapkan saja dulu ya di sini. Nah, kalian bisa lihat nih. Wow. Ini kurang turun ke bawah sih kalau gue bilang ya. Iya loh guys. Mungkin kita harus remove lagi kali ya. Kita pengennya sih dia lebih turun lagi nih di sini ya. Oke. Kita coba cek dulu. Paling maksimal banget sih dia bisa sampai turun ke sini guys. Nih, udah maksimal banget. Oke. Nah, kita shovel. Ini nggak bisa diapa-apain, jadi mendingan gua hancurin aja kali ya. Nggak bisa juga. Heya, gimana ya cara gua hindahin ya? Sebenarnya ada ini, cuman gimana cara pakainya gitu loh. Nih, item ini selalu gua bawa guys. Cet satu nih misalnya, dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeluarin beginian doang. Aduh, ya aduh. Coba kita cek ya. Bukan mailbox. Saya mau carinya ke sini. Nih dia, remodeling hammer ya. Recycle the decoration. Oh, ini decoration ya. Walah, nggak bisa dong. Ya wes lah, nanti kita bikin baru aja. Nanti gua hancurin kali ya untuk yang tadi kita udah bikin.
kita hancurkan, hancurkan. Bodoh amat. Emang agak mahal sih ya, guys. Buset, kagak hancur-hancur. Resek banget. F to remove. Oh, ada. Remove, 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 remove. Aduh. Kacau ini sih, nggak bisa di-remove, cuy. Ya udahlah. Udah terlanjur juga. Mudah-mudahan dia tetap bisa di-assign untuk ngurusin burung-burung kecil gua ya di sini ya, guys. Nantinya gitu, gua harap sih gitu. Oke. Berikutnya ya. Ini udah jam berapa? Jam 3. Gua terlena melakukan otomatisasi untuk kebun kita. Sampai lupa kita mesti turun dulu ke sini. Masih makan kadal hijau kita. Halo, kadal-kadal. Okay. Nah, di sini juga gue bukan tanpa tujuan ya. Kita bakal mancing dulu pakai silver fishing rod. Gue butuh beberapa ikan osmantus ya. Ikan osmantus ini berguna banget sih buat nanti kita jadikan kimchi ikan ya. Karena kualitinya pasti lebih bagus gitu. Hup. Dapatnya duckbill. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita cari osmantus ya. Ayo, ayo. Oh, nice. Wih, silver salmonnya dapat rekor baru. Oke, mari kita mancing lagi. Udah lama nggak mancing juga sih sebenarnya. Gue cuma butuh 2 ikan osmantus sih. Oke. Ya. Apakah ikannya besar? Iya. Rekor lagi, cuy. Huge silver salmon. Wah. Oke, ayo, ayo. Kita cari ikan osmantus. Oke, dapat large osmantus. Ini dia yang kita butuhkan, guys. Ya, lumayan ya, restorasi energinya emang tinggi dia. Berikutnya mungkin gua suruh makan kimchi dulu kali ya yang kita punya nih. Yoi, makan lagi. Nice. Iya, ayo mancing lagi. Gua butuh 2 soalnya osmantusnya. Wow, ikan mas, ikan mas. Iya. Lagi hajar. Oh, wow, rekor ya, huge duckbill fish. Hihihi. Wow, naik level ilmu mancing kita ke B ya, saking seringnya mancing sebenarnya kita. Iya, come on. Tangkap saja. Oke, dapat osmantus fish-nya ya, guys. Oke. Kita langsung balik aja ke rumah. Ayo, 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 kita pulang dulu. Semakin banyak hal yang bisa kita lakukan nantinya nih kalau kita sudah jadi otomatisasinya. Oh, ada teman kita nih si Maut. Task small gugu egg. Waduh, butuh 21 lagi. Gua nggak punya sebanyak itu, cuy. Oke, kita balik dulu ke sini. Nah, kalian bisa nih bikin fermented mandarin fish. Oke. Ini small. Kita kebetulan dapat yang large ya. Wow. Oke. Wah, mesti 10. Yang bener aja. Gua kira bisa gitu satu-satu ya. Kalau kita masih bisa nambahin lagi ya. Oh, bisa, guys. Begitu. Menarik, menarik, menarik ya. Cuma masalahnya adalah health kita udah ngedrop banget sih. Kita ke sini dulu deh. Ketemu teman kita. Aduh, si Krok udah nggak di sini ya. Telat gua, udah jam segini soalnya. Udah pada sepi, cuy. Ke sini dulu. Kita nggak ada misi apa-apa kan hari ini ya. Ya, tidak ada misi apa-apa. Masih disuruh main di Garden Fair ya, by the way. Dan teman kita ini. Oh, ada misi baru. Halo, Karo.
Apakah kamu mau gaya rambut baru ya? Volcanic flame. Are you sure about that? Coba kita tanya. Lo kelakuannya lagi agak aneh ya. Oke, especially red. Red is perfect color ya, Pal. Warna merah itu warnanya situ ya. Saingannya dia ya. Tiba-tiba dia sudah suka warna merah. Agak aneh sih. Apa dia sudah berbaikan dengan Tuya? Ya, kita malah ke dokter. Juan, have you seen Carol? Do you think he's getting weird? Ya, bahasa Cina ini keluar nih. Hahaha, ada yang gak di-translate ya di game ini. Oke, pokoknya kita lihat ya. Oke, mau dikasih obat karena si siapa Kero itu katanya sakit kemarin ya, kena demam gitu. Oke lah, kalau begitu ini udah jam. Wah, udah jam segini lagi. Nggak banyak hal yang bisa gue lakuin ya guys kalau udah jam segini sebenarnya. So, yang gue lakukan adalah mungkin kita mancing-mancing aja kali ya. Nah, biar mancingnya enak ya. Gue bakal restorasi tenaga kita dulu. Karena gue ngerasa banget nih, tenaga kita tuh staminanya udah kurang berkembang ya sekarang. Nah, kita mesti masuk ke sini. Jadi kita akan berendam dulu untuk sementara waktu. Jangan lupa ganti baju dulu. Nah, enaknya kalau kita berendam di sini, bukan di goa ya. Kita ada tempat duduknya. Oke, nah ini dia. Tinggal duduk deh. Nah, kita bisa santai-santai gitu ya sambil baca-baca field guide gitu. Oke guys, gue udah balik lagi di sini dengan tenaga kita sudah tercharge ya, lumayan segitu. Oke, kita coba peruntungan kita di malam hari. Wow, langsung ikan silver. Ini pertanda bagus ya. Oke. Cepat dapatnya. Hah, sunfish. Kalau sunfish cuma nggak bisa dibikin kimchi soalnya. Oke, kita coba ikan silver berikutnya. Wow. Iya, osmantus. Bukan, masih silver salmon ya. Oke, nggak apa-apa. Silver salmon juga berguna untuk kita masak-masak sebenarnya. Ikan emas, ikan emas, ikan emas. Iya. Ayo dong. Wow. Huge osmantus. Widih, gokil, gokil. Ikan emas lagi. Ayo, ayo. Wow, agak perlawanan nih. Kita lihat. Ini baru mantul ya. Huge osmantus fish. Oke, penutupan. Iya. Ikan emas. Masih belum beruntung, tapi kita dapat sunfish yang rekor. Wow, wow, wow. Oke, kalau gitu kita langsung pulang saja ke rumah. Karena mesti langsung kita fermentasikan gitu ya. Masuk sini. Oke. Alat pembuat kimchi. Kita bikinnya di satu tempat aja ya guys. Ada 3 small osmanthus fish. Terus ada 2 large ya, lumayan. Dan 2 huge. Wow. Bahan makanan yang mahal ini semuanya. Oh ya, gue belum ngambil pakan ternak nih di sini ya. Oke. Seperti saya butuh pakan ternak untuk babi saya lagi. Iya. Oke. Oke guys, udah aman ya. Semuanya sudah kita lakukan. Sudah fermentasi ikan juga. Dan mari kita tidur. Gue pengen cek nih kerjaan karyawan kita besok seperti apa. Wow, apa tuh? Ini construction blueprint unlock. Good, good. Nah, kalau kita sudah bisa mengotomatisasi lahan kita. Nah, gue bakal bikin lahan-lahan barunya lagi sih harusnya ya. Oke. Seperti biasa, ini kita pet-pet dulu ya. Peliharaan kita. Energi increase ya. Oke, berikutnya.
Watering can. Aduh, watering can-nya habis. Isi dulu. Nah, itu karyawan kita udah kerja tuh pagi-pagi buta ya. Langsung kita siram-siram. Nanti bagian sini juga bakal gue bikin otomatis ya guys. Tenang aja. Sekarang ke bagian sini. Tanaman kita yang sangat langka. Masih belum berbuah juga. Wih, ini Saturday guys. Hari Sabtu, biasanya ada market day. Nah, kalau udah ada market day, kita bisa rekrut karyawan baru sih harusnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dia lagi nyiram-nyiramin gitu. Oh, gue bantuin tuh. Bos yang baik ya, bantu-bantulah sedikit, gak apa-apa. Oke, gue mau ngambil telur-telur mereka dulu. Oh, udah ada telur baru lagi. Guys, flaxnya udah bisa dipanen ya ternyata. Saya tidak menduga ini sudah bisa dipanen. Inilah, gue jepret-jepretin dulu. Nice. Nah, berarti misi kita udah selesai nih. Yang ngumpulin flax ya. Oke, jangan lupa. Kita perbaiki lagi lahannya. Iya, sekali lagi. Nice. Mana tuh silver watering can kita, isi dulu. Nah, paling tinggal kasih makan binatang kita yang di sini dan juga si kadal hijau ya. Oh ya guys, ini gue pengen gue coba hancurin pakai silver hammer dulu ya. Boom, hancur juga. Stres gue tuh. Gimana coba cara pindahinnya ya? Bingung saya. Mungkin nanti gue bakal searching dulu kali ya di internet. Semoga ada jawabannya gitu. Jadi kita bisa pindahin alat yang udah kita taruh gitu. Hello yellowy. Nice. Oke. Mari ke tempat berikutnya. Ayo, mumpung duit masih ada nih. Oke, kita ke town way station. Iya. Apa yang akan gue lakukan di sini? Ya, si krok nggak ada lagi, cuy. Gue butuh si kroknya doang sebenarnya. Halo Yori, grocery store, gue butuh coriander loh. Berapa ya? Lawan satu kali ya. Oke, trade aja langsung. Gue butuh coriander banyak. Nah, berikutnya kita ke festival sih harusnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, sudah market day lagi nih. Dan dia ada kuning-kuning, ada misi apa kah? Fully automatic small animal artistic developer. Apa ini? And it put your favorite animal into this special animal enclosure, just like using ordinary animal enclosure, and the virus machine contained in the enclosure will automatically start. Oh. Buset, 39.000. It's too expensive ya, terlalu mahal. Nggak mau. Oke, biarin aja dah. Harganya mahal banget alatnya dia. Nah, ini dia orang-orang yang ada di market, kita bisa ajak mereka menjadi karyawan baru kita, guys ya. Shining kaktus, nggak, gue nggak mau shining kaktus. Kita mesti cek dulu, mereka ada jual apa? Sugar cane. Ntar, kita juga mesti lihat dia skillnya apa. Dia ini ya, information dan collection. Dia jago buat panen ya. Star iron wood, kita bisa beli dari dia. Collect dan fish. Kita beli aja star iron woodnya. Nah yang ini dia fighting dan animal, fishing dan collecting. Small crown fish, buset mahal amat ini. Trading dan cooking.
Ayolah, nggak ada yang bisa jual durian. Mining dan fish. Ya, nggak ada yang jago, guys. Switch dia trading ya. Tadi ada yang jago fishing dah. Fish A nih, jago nih. Expected salary-nya 6.000. Gokil, 6.000. Gue kepikiran sih biar dia jadi tukang mancing otomatis nggak sih, guys? Jadi gue bakal taruh di dekat air mancur tadi. Air mancur apa? Air terjun ya. Rencananya sih gitu ya. Sweet berry kita beli, oke. Nah. Oke, gue udah invite dia. Sekarang kita coba lihat, bukan ini. Imigran, ya belum ada. Dia belum mau join, guys. Kita emang mesti invest dulu di mereka, beli-beli dagangannya mereka juga. Bagaimana dengan kamu? Trading dan mining. Oke, sell, lumayan lah ya. Kita bisa jual ke dia. So far belum ada yang bisa gue jadiin anak buah kita yang baru, guys. Flower petal, grilled fish, kita submit. Oke. Du butuh ini ya. Du walis. Oh, ternyata ada beberapa orang yang butuh bantuan kita. Cek dulu sini. Walis, katanya lo butuh barang. Tas, small bottle. Ada. Agak aneh sih, kita dikeset tak apa tadi dikasih tahu ya Walis punya request tapi nggak ada pas kita datengin. Nah ini dia yang minta flux ya. 10.000 langsung aja kita kasih. Yeay, request dari PP Tribe sudah selesai. Oke. Yang berikutnya kita ke sini dulu nih. Nah ini ada perkebunan yang bisa menjatuhkan banana. Lucu ya, pisang di game ini pohonnya tuh pohon gede ya, kan kayak pohon pisang yang ada di dekat rumah kita mungkin. Bentuknya kayak pelepah-pelepah gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti pohon biasa. Dan ini adalah mesin uang kita di musim panas ya, guys. Jadi kalau kalian butuh duit tambahan, datang aja ke Orchard Tree. Oke guys, kita ke Garden Fair lagi. Lift. Kita harus masuk aja. Kita disuruh main ini ya, rotating windmill ya. Kemarin kita udah pernah coba dan memang agak susah sih. Langsung aja kita mainkan game ya. Oke, semoga kita tidak jatuh sampai ke challenge yang ketiga gitu ya. Oke, ini masih yang bronze. Oke, mendingan gue putar-putar begini aja deh. Oke, okay, nice. Wow, speednya sudah mulai ditambahkan. Wow. Oke. Okay. Yah. Telat pencet lompatnya, guys. Ada. Oke. Okay. Push the boxes game. Nah, kemarin kita udah menang nih game ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba sekali lagi ya. Oke. Okay. Push boxes ya. Start. Come on, 20 detik lagi. Ya, selesai ya. Challenge succeeded. Oke. Mari kita mulai. Masih terlalu mudah lah ya kalau game dorong-dorong kayak gini sebenarnya. Iya. Nah, selesai. Challenge ketiga, ayo.
ini yang paling ribet sih harusnya. Ini banyak sekali yang berserberangan. Saya tidak suka ini. Dikit lagi. Oke. Ayo masuk. Nice. Alhamdulillah, 3 challenge berhasil kita selesaikan. Oke. Please go to Richard to exchange to Forest Street Lamp, Forest Fountain dan Forest Mist Gate. Oh ya, kita mesti tukar ke dia. Forest Lamp, Maze. Oke, Forest Lamp-nya 2. Forest Lamp-nya 2. Bentar, Forest Street Lamp apa nih? Oh, Forest Street Lamp. Hampir gua kegocek. Forest Street Lamp. Hehe, 200 cuy. Ini yang bener aja. Exchange for Garden Fair. Ah, ya udahlah guys. Ini agak-agak nggak make sense sih sebenarnya untuk kita bisa selesain semuanya. Ntar aja kalau gue lagi offline gitu ya, gue selesain baru. Guys, mumpung lagi di Back Hill sini ya, ada House of Mermaid. Coba ya, gue mau cek dulu ke sini. Nah, kita bisa tukar uang apa? Salmon kita ditukar uang gitu. Ini kan lumayan ini. Wow. Oke. Ada beberapa ikan yang bisa kita tukarkan ini dengan uang biru ya. Sunfish. Maksimal aja langsung kita exchange. Oke, fishery currency. Walaupun gue nggak tahu ya fishery currency ini buat apaan ya, soalnya gue belum tahu manfaatnya. Large duck bill, wow, 42 per satu ini ya. Paling ini, alah, exchange aja lah. Oke, large dragon eel, 63, wow, ikan underground memang itu ya, mahal-mahal ya. Kalau silver salmon ya receh sih sebenarnya, lebih bagus buat masak-masak ya. Nah, kita udah dapat koin kan ya. Gue masih penasaran koinnya bisa buat apa gitu ya. Nah, di rumah dia sendiri pun juga nggak ada apa-apa gitu. Receh nggak sih? Yalah kalau gitu mungkin gue cari binatang ternak baru aja. Semoga ada ya hari ini. Oke, kita cek dulu adakah bayi-bayi baru di sini yang bisa gue culik. Terus 30. Halo, apakah kalian sudah beranak hari ini? Wait, apa itu? Ah, gue kirain ada anak sapi, ternyata dia tiba-tiba gede. Oke, kalau gitu mungkin kita main ke underground aja kali ya buat sekarang. Oke guys, kita mulai dari level 23. Dan perlu kalian ketahui kalau underground world ini ya, levelnya tuh udah itu ya, ke restart gitu ya. Jadi benda-benda yang dalamnya tuh udah pada respawn. Dan yang paling penting, layoutnya tuh baru semua ya. Nah, kalau kalian lihat nggak ada benda yang spesial, mendingan kita langsung pindah ke stage berikutnya, ke 24 gitu ya. Nah, kalian sebenarnya bisa ngintip aja sih dari jauh. Di sana ada item bagus atau enggak gitu. Kalian bisa nilai sendiri. Nah, apalagi kalau pulaunya di bawah kayak begitu, kita bisa tahu ada apa aja. Nah, nggak ada yang spesial. Iya tuh, nggak ada yang spesial. Kita bisa ke next, ya. Langsung di 25. Kita cek di sana. Nothing special. Wow, ini ada dua pulau di atas. Semoga ada sesuatu yang spesial. Bikin pohon gitu. Nothing special.
Kita langsung ke pulau berikutnya. Kita ngejar waktu juga sih sebenarnya buat nge-scan pulau ini. Iya. Hah. Gak ada apa-apaan. Langsung aja kali ya, kita ke lantai berikutnya lagi. Yup. Okay. Kenapa gue harus ngecekin tiap lantai? Karena gue mencari satu bongkahan besar batu amestis gitu loh guys. Itu yang paling berguna sebenarnya. Oke, sebelah sana. Nothing. Bagaimana di atas sana? Iya, nothing lagi ya. Sebenarnya gue butuh ini aja sih buat sekarang, tanah ya. Buat bikin alat pembuat kimchi lebih banyak lagi sih. Nah, gelas kaca juga penting tuh buat bikin akuarium. Oke, niter. Oke, untung ada portal di sini yang sudah terbuka, jadi gue nggak perlu balik ke patung. Nice. Oke. Next level. Level 27. Cek-cek dulu. Nothing special, nothing special. Mudah-mudahan di atas sana ada yang special. Set. Adanya portal. Oke, way to go. Gak apa-apa deh. Kali ini kita cuma ngandelin clay aja. Oke, clay. Biar pulang-pulang kita bisa nambahin satu clay pot lagi. Nah, kita juga sebenarnya ada quest sih untuk bikin clay pot untuk tanam pohon di pot ya. Itu belum pernah gue lakuin sama sekali. Wow, ngegali gitu doang ternyata bikin capek karakter kita. Oke, so far sampai sini sih belum ketemu apa-apa lagi ya. Dan tenaga kita udah bener-bener habis ya guys. Cuma untuk dapetin clay. Oke lah, kalau gitu kita langsung lanjut ke esokan harinya. Oke, sudah hari esok. Tada! ada banyak surat. Oh, ini tanggal 19. Ini adalah hari ulang tahun kita, guys. Yui, kita dikasih sweet berry cake. Terus kita dapat tomat dari Mosu, thank you. Terus dari Heart juga dikasih tomat ya. Walis ngasih kita, sop radis ya. Oke. Watermelon shooting contest. Hah, watermelon shooting contest jam 10 di Brave Warrior. Oke, jam 10 ya. Kita harus ikut kontes tersebut ya. Oke. Gue perlu pet dulu nih, jangan sampai lupa. Oke. Siram-siram. Ini pokoknya mesti gue kerjain dulu ya, guys. Oh ya, by the way, ini tanaman yang warna-warni kita ya, si kalabas. Bukannya harus yang sekarang sih bisa dipanen ya. Nggak tahu deh, tapi gue perlu ngecek lagi. Dan spinach, no. Ini deh, kita butuh wet. Oke. Kita siram. Pure. Wow, beneran guys, udah bisa kita panen. Oke, kita panennya nanti aja ya. Gue nggak bisa buang-buang waktu ya. Nanti kita pulang lagi ya. Dan bagaimana dengan yang sebelah sini? Kita cek dulu kerjaan dia. Bagus, udah dikerjakan dengan baik ya. Kita bisa cek di sini udah ada hasil batu dong. Gak penting banget. Dan kita tuh punya banyak batu ya, by the way. Ada baiknya kita jual aja nggak sih? Lihat dong tuh batu segitu banyak, max lumayan dapat duit receh juga. Seperti itu. Oke. Malah jual batu kita. Ini perikanan duniawi ya kan. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ikan semua nih di sini harusnya nih. Oke, jangan lupa ini harus kita urusin juga ya guys. Perteloran duniawi ini. Oke, sepertinya ini kan tempatnya. Oke, sebelum jam 10 kan. Oke, view toss. No. Mana?
Jam 10 katanya. Ini gue datang sebelum jam 10, malah belum ada yang ngumpul, cuy. Ada apa lagi nih si Uyu? Oke, animal and mining. Uyu. Oke. Kita rekrut aja ya. Dia jago ngurusin binatang, guys. 3000 per bulan. Oke, agree to join. Oke, nice ya. Yoi. Yes, 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 yes. Halo William. Kayak kita mendingan ngecek-ngecek dulu kali ya. Nggak ada shining cactus, masih terlalu mahal. Dia nggak ada barang baru ya pada semuanya ini. Ini kita buy aja lah ya, yang harganya murah-murah gua ambil ya, biar kita punya banyak teman baru nantinya. Oke guys, yang ini malah minta duit 5000 doang. Agree to join. Yes. Oke. Okay. Nah, sekarang kita udah punya 2 imigran tambahan ya. Kita cek. Nah, iya bener nih. Masih stranger sih emang dua-duanya yang ini. Residensinya di inn, yang ini di guild ya. Oke, okay, udah mau jam segini. Kapan festivalnya dimulai? Apa besok ya? Gua salah lihat tanggal. Oh iya besok, hari ini kan gue masih ulang tahun cuy. Oke guys, ini udah bisa dipanen kan ya. Jadi mendingan gue panen aja dulu nih. Kita coba ya, calabash fruit. Nice. Warna-warni cuy. Nah ini dia buah yang dibutuhkan oleh teman kita yang kaya raya itu ya, yang namanya Jin. Nice. Oke kita lihat sudah ada 7 warna nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, pas banget. Oke, okay. Nah di sini gue perlu assign ya. Tianchi Uyu. Yang jago animal, ini sih si Uyu ya. Yang ini malah jago berantem. Oke. Okay. Uyu sudah gua assign untuk kerja di daerah peternakan kita ya. Jadi dia bakalan take care semua yang ada di sini. Nah, ini dia. Tumben dia ke dagang ya. The seven color gourds ya. Ini dia. Widih, level up ya kolektor level kita. Oke, sometimes there are hidden diamonds. Some ritual might be missing ya. How to use this gourd to summon the goddess? Don't worry. When you work for your master, me, he will never treat you badly. Oke, okay, ada quest baru lagi jadinya nih. Mission target Wallis. Kita suruh nanya ke Wallis ya. Ntar gue lihat dulu ada exchange shop di sini. Gue nggak punya goddess relic sebanyak itu masalahnya. Yowis lah, kita kan udah tahu ya tujuannya gimana. Wallis, Wallis, ya nggak ada di sini dia. Nanti aja deh kalau ketemu. Emang bukan working hour ya dia sih sekarang. Halo, ada musuh di sini. Oke, the summoning, kita coba nanya sama dia. Oke. Yada yada yada, apa nih? Spreading gospel, handout flyer, no, nggak bisa dia. Well, dia ada quest nih ya. Ini boxer give item to Lin the sweet fish soup. Oke. Okay. Kita diminta ngasihin buku ya. Ini quest yang gua nggak suka sih sebenarnya ya, males. Ya 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 ya. Males gua bacanya, guys. Betele-tele, dan sebenarnya kita masih ada quest nih buat cari saudaranya mayor yang ada di sekitar sini. Katanya ada di daerah Back Hill ya. Ini dapat wild fruit, ini gue cari. Dan kalau kalian tahu, ini ada boost yang level tinggi ya. Coba kita hancurkan, sudah bisa. Dapatnya green leaf doang sih.
Nothing special. Woi, kita udah bisa ngancurin kristal yang ini belum ya? Coba yuk. Boom, udah bisa sih. Wow. Crystal ya. Nah, di sini kita kan lagi bangun ladang ya, guys. Gue sih kepikiran bagian sini kita perbagus aja gitu ya. Nanti kita bakal assign orang lagi nih buat tinggal di sini. Nah, kan lumayan nih. Ambil-ambil. Oke. Juga. Nice. Oke, gue bakal nanam coriander sih di sini harusnya. Oke. Kita cek. Nggak bisa. Oke. Kita gali-gali dulu. Oke, mari kita tanam coriander kita. Jet 8. Nah, coriander tuh yang paling banyak menghasilkan untung kalau buat gua ya. Jadi kita bakal budidayakan dia lebih banyak lagi. Oke, ini sampai ke sini-sini ya. Lahan kita. Oke, lanjut lagi. Oke, udah lumayan banyak sih segini. Tinggal siram-siramnya aja sih ini. Oke, yuk siram-siram. Nah, coriander lumayan mahal sih kalau gue bilang harganya. Jadi mendingan kita tanam aja dan dia juga relatif cepet ya tumbuhnya. Halo Tianchi, Leaf. Nah, kita ternyata bisa berteman dengan mereka juga sih guys tuh. Jadi kalau kita berteman baik dengan dia, kemungkinan besar skillnya bakal lebih bagus juga. Oke, hari ini adalah Watermelon Festival. Jadi kita harus pergi ke tempatnya teman kita ya sebelum jam 10 ya. Oke, kalian bisa lihat di sini old jar kita sudah bisa menghasilkan ikan ya, fermented mandarin fish ya, tapi masih ada yang lagi production lagi ya. Kita mau cek dulu sebagus apa itemnya. Mandarin fish. Wih, plus 80 cuy. Plus 80 perbaikan gizi yang bagus sekali. Oke, seperti biasa gue siram-siram dulu baru kita langsung ke Watermelon Festival. Oke. Oke guys, ini dia acara Watermelon Festival. Oke, langsung kita register. Semoga ini adalah event yang sangat menyenangkan ya. Defeat the Demon King. It's definitely not. Oke, jangan ngomong yang aneh-aneh, buruan dimulai ya. Oke, ada dua ronde kompetisi. Oke. Watermelon. Oh, tong. Ini kosong. Gue nggak tahu ya suara watermelon yang enak tuh kayak gimana. Ada banyak watermelon masalahnya di sini. Tong. Gue nggak tahu yang mana nih. Aduh. Kita beneran disuruh pilih-pilih ya. Entahlah, gue pokoknya masukin aja ke sini. Put down the melon, cut the melon. Great. Bodo amat. Let's cut it. Oke, dapatnya good. Kita cobain aja semuanya. Random sih sebenarnya ya, karena gue nggak tahu suara melon yang enak tuh kayak gimana. Ya. Oke, hasilnya kita juara 2 ya, lumayan. Beda 10 poin saja. Oke, baguslah kalau begitu. Oke, berikan saya hadiahnya, please. Oh, ternyata belum ya. Kita dituntut untuk cari melon yang bagus lagi ya.
kita coba ya, bunyi tung-tung-tungnya agak sedeng gitu ya. Tung-tung-tungnya sedeng. Oke, mari kita cut the melon. Oke, tung-tung-tungnya sedeng tuh dapatnya great ya. Kita coba ke sini cari lagi. Ini biasa. Oke, itu lumayan. Terlalu nyaring. Nah, ini oke nih. Ini great lagi sih harusnya ya. Ayo, waktu kita nggak banyak. Pokoknya kalau suaranya agak adem gitu ya, nggak terlalu kopong, kayaknya itu sih yang bagus. Ayo kita taruh dulu. Iya. Nah, bener kan dapetnya great. Gue penasaran sih sama melon yang ada di sebelah sini ya. Oke, kita coba tap-tap dulu. Oke, ini great juga nih. Coba yang paling ujung di belakang sana. Great juga nih. Oke. Yuk, kita bawa yang ini. Seharusnya kita bisa dapat 90 poin nih kalau kayak begini. Oke, put the melon down and cut it. Oke, bener kan dapetin grade lagi. Yoyoy. Ya, gue 90, Ewi 100 cuy. Juara 2 lagi nih kalau kayak gini sih ceritanya. Oke, competition is over. Dan bener kan juara 2 doang kitanya. Yaudahlah ya. Lumayan, lumayan ya. Kita bertemu lagi di tahun depan katanya ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Song of the Prairie kita kali ini. Saat tadi kita sudah bisa membuat otomatisasi untuk peternakan kita. Jadi udah sewa orang untuk ngerjain kerjaan rumah kita secara otomatis. Tapi masih kurang banyak ya orangnya. Mungkin di episode depan bakal kita tambahin lagi. Jadi pastiin kalian gak kelewatan untuk nonton episode berikutnya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa isi kolom komentarnya. And I'll see you guys again on the next video ya. Bye-bye!